Yo Nabi kaya lah deh, ada empat jenis manusia neraka. Ada empat jenis manusia. Arba'atu nafarin hakun ala Allah Ta'ala. Ada empat gulungi manusia, hak Allah Ta'ala, sitik Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata, bahawa Tuhan tak boleh masuk syurga. Wala yudhika na'imaha, dan Tuhan tak boleh kecah nikmat syurga. Masuk syurga pun tak boleh, nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Siapa dia tu Nabi kata? Tuhan tak boleh masuk syurga tu, pak tu. Yang pertama Nabi kata, mudminu khamrin. Orang mabuk. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali? Orang ni mabuk seumur. Tak ada beradu lagi. Di matilah mabuk neraka. Banyak mana warung kita matilah mabuk? Ha, ni takut sekali ni. Siapa dia matilah mabuk tak ada bertobat neraka. Ni hadis Nabi ayat. Yang kedua Nabi kata wal aquli walidai, anak yang deraka dua ibu bapa. Siapa dia deraka dua ibu bapa? Neraka. Tu noyal. Yang ketiga wa aklur riba, orang makan harta riba, neraka. Tidak. Ha, orang makan harta riba neraka. Yang keempat siapa dia? Wa aklu malal yatimi zulman, orang makan harta anak yatim secara zalim. Ha, makan harta anak yatim secara zalim, neraka juga. Sebab tu beringat, orang tina beringat mana kalau ada anak-anak yatim. Kita mak dia, mak dia. Nah, tu laki mati, anak kecil ada, sore kedua orang. Tu laki kita kaya, kereta meku pun ada, kereta gudang pun ada, BMW 3 utik. Ah, Toyota Rewu pun ada, misi Paciru pun ada. Ah, kebun getah pun ada. Kebun durian pun ada. Jadi harta budak ni banyak. Kita ambil dia. Jangan kita ambil harta budak ni sesuka hati kita. Jangan kata ngah ikut kita, ikut kawel, nak kawel. Jangan neraka. Kita kena ambil, tak kena siapa dia, anak yatim. Ha, pas kita muka bujek. Tu laki tak ada. Ni terjual dah. Tu tu Toyota Rewu jual dah. Beli BMW pula. Panah-panah. Harta hak anak. Harta ni hak anak budak ni. Kita kena jual kosi ni beskat kita. Allah baru ni nyagi Mekah ni. Kalau ada banyak tu gelai. Beli gelai Mekah. Kerong-kerong. 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 Duit dia tu, duit budak ni. Ingat neraka, 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 neraka. Ani ingat boleh? Haa tu. Okey, Tino nanti ambil dia tak apa. Dia ke apa? Bisa tak? Pala mayak. Ambil pala mayak kau dah tu. Pahak anak tak boleh lah kita nak cara dia. Boleh. Boleh kita nak ambil. Kita nak cara dia. Ambil dengan cara makan upah. Dengan cara makan upah. Makan lagu tu, aku tak panggil zoling. Kau tak boleh cara zoling. Apa zoling? Ambil ikut kandang. Tak ada kira. Banyak mananya behind belakang. Kau banyak-banyak kau sikit-sikit. Oh, nyam maka tak ada gapun, nyam menebang. Kau je bucat. Haa, siap lah dah. Ni, neraka, neraka, neraka. Haa, tu. Kita ambil ke mana? Ambil upah. Anak kita, you harta ada. Kita duk pera dia, duk mandi dia, duk nasi dia, duk atas sekolah dia, duk gosok kain baju dia, tidur kita duk jaga, sakit demik kita buat pergi mau sakit ke apa semua tu. Berapa ribu sebulan kalau kita upah orang? Kalau kita upah orang berapa ribu sebulan? Ah, dia kata 15. Golik orang taruh ni 15. Kita boleh ambil harta budak ni 15 ribu sebulan. Untuk masuk poket kita tak apa. Ha tu. Ha tu nak ayat tu. Tu panggil makan dengan cara tak apa. Dengan cara upah. Nak ambil kita nak guna sekandak-kandak kita tak leh. Walau ya anak itu sekalipun. Kerana dia anak yatim. Mereka ia besar dah. Lepas tu 15 akhir balik dah. Habis yatim. Ha, tak ada apa lah. Ha dia pun anak besar dah. Dek-dek.
Alih kan beli koma tiga ke. Ya kecil nak ya lah. Baik ma tu. Mana beli tiga ke apa ma. Hanya satu ribu ada. Tak ada apa. Mati baik anu dia kelapa sawit ma deh. Tak apa. Enggak anak dia besar, dia boleh reda dah. Kau yang kecil jangan. Masa dia anak yatim, ingat malik, ingat malik. Nak jaga. Hari tak ngaji, tak kira. Nah, tak kira, dia ambil sekandang-kandang, dia kata anak dia. Sungguh anak, tapi harta anak yatim jangan itu. Kanak dia makan harta anak yatim, neraka. Tapi kalau pegang anak yatim, syurga. Nabi kata, anak wakafilul yatim, aku dan juga orang jaga anak yatim, fil jannati dalam syurga. Orang jaga anak yatim boleh duduk dengan Nabi dalam syurga. Hani nak ayat besar, tak besar. Tapi kalau makan, neraka. Kali dengan Fir'aun. Temulah. Hani anak yatim nak ayat tu. Sebab apa hari ni orang pegang anak yatim sama? Nah, tak ada. Mari kali ni dia ngatu sapu ni ambo pegang anak yatim. Adalah ada 20 orang rumah tu. Lepas tu ambo buka sekolah dia ngajar Quran anak yatim dah tidur situ-situlah. Ambo pegang anak yatim. Pasal apa orang dia kata? Nak masuk surga kali dengan Nabi. Tu ya buku tu ya. Orang dah wi sumengi ke anak yatim, nak wi ada sehat nak masuk surga hati. Hatu nak ayak dengan anak yatim. Ya khamat. Nabi kata siapa dia jumpa dengan anak yatim, gosok kepala. Gosok kepala, gosok kepala. Tak ada baca apa, gosok. Nabi kata Tuhan lembutkan hati kita. Hati kita kerah jadi lembut. Tu anak yatim berkat anak yatim. Tu anak yatim. Hari ini panggil didikkan orang Islam. Maka di hari ini adik-adik tadika kita. Kita kena tengok molek anak-anak kita. Kita tengok molek lah. Dia pelak situ, siap dah nak kita. Pelak apa kita hari ni pun nak ayat tu. Dah, banyak-banyak muda-mudi kita peling. Sebab tu takut sekalinya masa depan kita ni. Masa depan kita nak mati dah, duduk lah kubur dah. Tapi kita tinggal anak kita ni jadi gendong. Anak kita lagu mana? Nak damden ciwik dia ni. Lagu mana kita ni? Kita nak mati dah. Kita bukan ada turut dia. Siapa aja mati dah. Kita tinggal dah. Ni nak ya bos eh. Sebab tu kita nak jadi nenon anak kita. Kita mati pun tak apa dah. Kau tu reti belakang dah. Boleh baca Quran, boleh gapo juruh malak dah. Kita mati tak apa dah. Kalau tak boleh hijau lagi tak apa. Nak uji betul dengan agama dulu. Dia bos eh kita nak mati dah. Dia mau turut mana. Tak ada kelipak malak dah. Buat klik pak, dia mahu tahu klik dah. Klik tak ada, kasi kabut. Medal teh dah. La ilaha illallah. Mek yang nak hati dah. Dia klik dia cokoh tepi tu. Pakai luar jing, bahu kokok suria. Bahu kokok suria, wah. Anak Allah belahlah. Mek dia minta doa ke anak. Mek dia tunggu doa anak. Widak anak doa. Anak kelihat tak sanggup nak kaya. Mek nak pergi dah. La ilaha illallah. Keliling bakal baca Quran belakang dah. Nak pergi dah. Kata anak kelihat Allahu Akbar. Tak tahu gapo anak. Ning anak tak soleh lagu ni dah. Apalagi kita kecuk hati. Apalagi kita tak bahagia hidup dunia. Akhirat tak nak kecek dah. Tak nak kecek dah. Kalau anak tak ni tak nak kecek itu dalam kubur. Tak suruh metan lah kata yang nak hantar pahala kita. Haning nak ayat Nabi royak teruk. Teruk. Sebab tu didikkan anak kalau kita tahu ke. Kena terima kasih kau cikgu tadika. Tak padai sebenarnya gaji dia banyak tu. Tu nak ayah sebenarnya. Tapi kerana ugamu. Kerana ugamu. Main 2,000 sebulan ni. Bakar cak tocah tak cukup.
Kata nak royak kata. Tak sepatutlah. Malaysia 78 ribu, 10 ribu. Nak royak kata dia. Kita Allah. Tu dari Pak Pio nak tolong ajak anak kita. Ni tanya boci-boci ni. Pio nak tolong ajak anak kita. Kalau lain pada tu guru tarikah. Cuba kita ajar boleh sebulan. Kamu ada kuasa? Jatuh semua orang nak sepak. Orang yatim tu lah, tengah ajar lah. Guru tarikah tak apa, yang serewa. Cikgu. Alah, jadi kata, tujuk yang sekilah ni. Budak yang serinya, tak apa dia dengan budak. Ajar tu pandang bedah, tu pandang semaya, duduk cik tengok. Kaca duduk asuh eh. Mari pagi gelap-gelap, mari pagi gelap. Walaupun dua hari seminggu nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat. Sebab tu kalau kita reti nak ayat tu, kena bui lagi. Habis orang okay, ada duit ni. Dia boleh pakai zakat. Bukan gaji tu. Bukan gaji nak ayat tu. Guru tarikah ni boleh pakai zakat sangat-sangat. Tu siapa dia ada zakat weh, kita ada zakat tahun ini. Allah ke guru tarikah tu. Ha, masuk dah orang miskin dalam kampung juga. Dia ada bela anak kita tak ada dah. Ha ni noya. Anak kita mana best siapa dia aja. Anak kita mana semaya siapa dia aja. Ha ni noya. Besar. Cuba kita ajar anak kita start pakai napa. Sungguh. Terai tak ajar Quran ni. Allazi hasta tiga kali allazi bain. Bini kata, "Oh, wem lagu tu dah ngajar anak bekain lalu." Oh, pada we anak ngaji. Dia tak ngajar tahu. Tahulah amo dia royak dia sungguh. Ni sebab penting. Tak ada. Terai tengah ajak anak kita. Tarik dua kali tak kerti, tak je kau. Inna Allah. Iwa inna Allah. Itu inna Allah. Boleh tarik inna Allah. Ay. Tak tahu, tak tahu. Baik, teriak lah boleh. Buat Quran. Ha, ni. Ni nak ajak tu kalau kita ngajar sendiri ni. Penak, letih. Sebab tu orang tolong ngajar, kita tolong terima kasih. Ha ni noya, nilai. Tu noya tu. Bukan biasa, kita tengok yang nampak biasa. Tapi letih lah. Ha, tu lah malam ni. Lebih kurang, insyaAllah ta'ala ada masa kita pergi pula. Nah. Ha, ni nak pergi pakat pun kita pakat mikir belakang. Dengan bulan Rabiul Awal. Nabi ajar kita macam tu. Islam ajar kita macam tu. Supaya menjadi anak yang soleh. Pakak-pakak bimbing, pakak-pakak piping, pakak-pakak dorongkan ke jalan yang baik. Semoga kita dapat ganjaran di akhirat esok. Lepas mati nu nak boleh ni semua ni. Ha, dunia sama ada boleh ke tak boleh. Waktu tak ada penting mana. Kerana Nabi bawa agama, bukan bawa dunia dah untuk kita. Ha, Tuhan kata, nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadi jin dan manusia ni supaya beribadah. No ibadah pada gapo-gapo. Ibadah tu dapai. Ibadah tu dapai. Ha tu. Ibadah. Anak kita tu asur ni, nak wuya pahal tetap ibadah. Takut kita mati dia tak semayah. Takut kita mati dia tak poso. Takut dia kita mati dia isak rokok boleh poso. Itu ibadat. Nabi nen berat buku ibadat. Karena tu hewak kita untuk beribadat. Ha, nuri pahal kita. Itulah lebih kurang malam ini. Banyak-banyak amat terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat. Dan juga sidang penonton semua yang ada dalam YouTube. Yang ada dalam YouTube ni beribu-ribu ni. Banyak pada kita duduk sini lagi dalam YouTube ni. Ha, 2,000-3,000 orang duduk dalam YouTube saja tu. Ha, itulah. Lebih kurang malam ni. Semoga kita dapat pedah. Ha, dengan tazkirah pendek. Yang kita
sama-sama cari jalan untuk nak mendidikkan anak kita lagi ke atas. Adik-adik tarikah kita, siapa yang kata, hai samkan. Utamalah anak-anak kita dah hari ini. Kita nak berjaya mata, nak tengok anak kita ni, comel. Atau si anak kita sesak. Sebab tu kita pakai asuh lah ke jalan, ke jalan ugamo. Karena Nabi bawa ugamo. Nabi tak ngajar tadi, Nabi tak ada buat kasih tekam tak. Nabi tak ada ngaji kasih tekan tak. Tak ada ngajar gotu-gotu tak. Yang ngajar ugamo, ngajar semayah, ngajar zikir, ngajar ibadat, ngajar to'ak kepada Allah. Supaya jadi ahli syurga. Tu ya. Kita nak pergi di akhirat, kena bawa ugamo. Kena bawa amalai. Habis tu Nabi ajar tu. Tak ada bawa dah, wah dia ke motel dah. Dia bawa mengatik. Dia bawa ialah zikir. Dia bawa maya sunat. Dia bawa serkoh-serkoh jariah. Honing nak buang kesan tu. Tu dah. Kita bakal reti belakang dah. InsyaAllah kita bakal-bakal. Bui sokongi semua. Panggil pelapih. Tukar penyamuk. Yang mana kita dah hari ini. Ialah tak lama lagi nak hidup di sini tak dunia ni. Kita akan hidup dalam tanah pula. Yang ada nesel dua putung tak kepala kita. Ambo demo supo. Sebab tu kita kena usaha sedaya upaya. Tengok guru-guru apa tu pun ni. Pelajar-pelajar monoro kita ni sanggup pagi. Untuk nak didik setengah daripada nak join bersama di dalam mendidik anak-anak kita. Kita orang kampung, kita kena beri sokongi satu peratus. Bukan kena terima kasih besar. Kerana tidak ada upah pawah gapo. Haning pentingnya kita hidup di hari ini. Kena suluh generasi lagi akan datang. Run kopai. Kerana demo ni, kalau dia molek lah. Learning alhamdulillah kelisa. Nah, alhamdulillah di kelisa noyak tu. Tapi masa depan kita tak tahu lagi. Sejik ni orang nak semaya kau nak katuk. Dengar kata anak kecil besar lebih tahu. Buka hari Jumaat saja tak tahu. Wallahu a'lam. Sebab itulah nak rakyat kata semua perjuangan Rasulullah tak ada mulai untuk nak meninggikan kalimatullah hiyal ulia. Untuk nak meninggikan ugamo. Nabi siapa tak makan, siapa tak pakai, siapa tak mikir tentang ugamo. Nabi tak ada nak kekayaan dunia. Berapa kali rakyat kata witawar deh masa dia di Mekah. Abu Jahal witawar deh ke Nabi kita tiga karo safsa. Semua Nabi tolak berlaku. Kalau kita ambil berat dah. Kerana imi kita tak serupa dengan Rasulullah dan para-para sahabat. Kalau kena kita berat dah. Sesudah Nabi kita perang Uhud. Perang Uhud ialah perang yang Nabi kita kalah. Muslimin kalah. Kita panggil Allah. Bila Allah telah Nabi kita, hampir-hampir nak mati. Nusuk di tepi batu. Setelah sudah siap, Nabi dengar suara di batu Uhud. Ya Rasulullah, munak dah aku nak jadi mah. Untuk mu ambil, pergi jual aku ni beli alat-alat perang supaya benih dalam perjuangan. Nabi tu aku tak si, aku tak si. Aku nak ambil siap, pikul lek. Haning nak ayat kata, itu. Lebih-lebih lagi kita umat di hari ini. Kita orang di hari ini. Islam dah. Tapi imej kita tak nampak tengok. Tapi kita tengok secara zahirnya. Imej kita hari ini, imej ke benda eh. Tidak, imej ke benda eh. Imej dengan Tuhan katik, tapi benda lebih besar. Sebab tu kalau semayah jemaah, ataupun dengar orang ngajar, bila berlagu dengan duit, pakai Allah lah kita. Tidak, pakai Allah lah kita. Tarik derah dah. Ini nak ayat atas imej kita. Kita sudah pun mabuk dengan kekayaan, dengan kemewahan dunia. Nabi dia royak dah. Siapa dia? Dia panggil hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang dia kasih ke dunia, dia tak si mati. Dia tak si mati nak royak tu.
Sebab tu dia berasa kata dia hidup selama-lama. Hanin ayat tu, orang panggil musibah umat di akhir zaman lagu ni. Musibah umat di akhir zaman lagu ni. Ini Nabi Goyak. Dalam hadis Nabi pun Nabi Goyak. Nabi kata, tu al-malu. Al-malu fitnatun. Tu al-malu fitnatun. Harta ni fitnah besar, ujian besar. Nabi kata wa fitnatu ummati. Tu wa fitnatu ummati al-malu. Fitnah umatku ni harta. Harta duit pitih. Orang ada mabuk hari ni ni dah ni. Duk balah buku duit. Duk balah buku harta. Duk balah, duk cing semua tu demi kekayaan belaka. Sebab tu di hari ni kita kena, kita kena faham benar-benar tetap agama. Ya, tetap agama. Kerana Tuhan baki Nabi Muhammad ni dia bawa agama. Kena butir, pegang butir tu saja. Tuhan baki Nabi Muhammad ni bukan kerana lain dah. Kerana agama. Tuhan baki Nabi Muhammad ni kerana agama. Dia nak pimpin di segi agama. Di segi dunia tak kena ajar dah. Nabi tak ajar dah kita. Sabik Nabi tak ada gaduh cara buat kebun, cara buat gapo tak ada. Tanah pitu dia tak bergaduh. Kebun tamar tak ada bergaduh. Nabi kita tengok. Cara dianya ajak orang sembah Allah. Ajak orang wirti dengan agama. Lepas tu lari orang buat jahat. Jangan jadi orang jahat. Kerana gapo boleh Tuhan baki Nabi kita lagu tu kerja dia. Kerana kita bukan sudah sini dah hidup. Kita akan sudah di syurga lagi akan datang. Maka syurga ni Tuhan tak boleh masuk kalau orang tak erti agama. Orang tak erti agama Tuhan tak boleh masuk. Nak masuk dalam syurga, orang kena erti agama dan amal agama. Hani nak ayat kata, Nabi ni pembawa. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Ta'ala lah utus Rasul dia ke alam dunia ni. Bil huda. Apa bil huda? Bawa hidayah. Sebagai petunjuk. Nabi kita ni sebagai petunjuk. Dialah tunjuk jalan kita boleh kita kenal haram dan halal. Boleh kita kenal sah dan batal. Boleh kita kenal najis dan suci. Semua sebab Nabi Muhammad. Hani no ayat Nabi kita dok pimpin kita bahagia agama. Dia tak lari wak kebun pun tak lari tapi we jadi agama. Duit pitih we jadi agama. Ya nak lagu tu. Tapi di antara tu ialah kita kena kuat agama. Kerana Tuhan cipta kita ni kerana agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata, aku tak jadikan jin dan manusia di atas dunia ni malaikat supaya mereka itu beribadah. Bukan supaya wak kebong. Supaya wak ibadah. Berarti wak amal. Wak ibadah. Maka ibadah kita nak buat tak boleh, malaikat kena mengaji. Mengaji tu pun ibadah juga. Ni ayat Rasulullah. Tuhan ada ayat dalam Quran siap dah. Kata, Tuhan letak Rasul semua lah. Tak berkira tanda Muhammad dedak. Muhammad tak Muhammad maksud itu berlaku. Tuhan kata, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Dan sesungguhnya, kami bakikan tiap-tiap umat itu akan rasul. Tuhan kata tiap-tiap umat itu ada rasul. Dulu Nabi Ibrahim turun magi nari pula. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Turun magi Nabi Yusuf, Nabi
turun mari siapa ke Nabi Muhammad. Semua ada manusia adalah rasul. Tuhan letak. Rasul ni lah orang bawa agama. Kalau tak ada rasul, sesak marah habis. Orang peling habis licin. Hatu nak ayat rasul, budbat dia. Perani dia. Khijau dia. Rasul ni. Maka khijau rasul apa nama? Dua kara khijau rasul. Khijau rasul ni dua kara besar-besar. Satu tu yang kata, ani'budullah wajtanibut taghut. Tu khijau rasul. Gapo ani'budullah? Tu yang letak tiap-tiap umat tu akan rasul. Rasul ni lah khijau dia dua kara yang pertama. Ani'budullah ajak orang sembah Allah. Tu bahasa kelisah gitu. Ani abudullah ajak orang sembah Allah. Pisah orang ni sebanyak boleh wis sembah Tuhan. Ha, ni nak kerja tu kerja rasul. Sebab tu rasul semua berdakwah belako. Rasul semua berdakwah belako. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah ajak kaum dia masuk Islam. Tapi tak masuk. Masuk berapa? 84 orang. Selama 950 tahun. Dekat 1000 tahun. Boleh 84 orang. Ha tu nak ayat. Semua tu nak ayat tu berdakwah berlaku. Dakwah tu apa ni? Ajak orang masuk. Ajak orang sembah Allah. Ha, ajak orang sembah Allah. Yang keduanya khijau rasul ni wajtani buttahut menjauhi manusia dari kejahatan. Lare orang buat jahat tu rasul dua kalon. Ni ngah panggil dasar Islam. Kalau kita yakti Islam ni ngaruk bahaum. Kita bakik bahaum selalu. Muntahau mana kata karuk. Mana dalil kata karuk? Islam ni molek. Dasar Islam ni molek. Hidup karuk-karuk tu peribadi orang. Suan tua demo. Nafsu demo tu karuk tu. Kerana tu heroya lekro'e dah. Dasar dia dua karuk. Ani abudullah. Isah orang wismuh Allah. Hak mana tak reti kita ajar dia. Hak mana tak semaya, pisah wismaya. Hak mana duduk lobby, kita pisah berjangan wi lobby. Kembali ke pakar jalan. Hatu kerja rasul. Yang keduanya, wajtani buttahut. Iaitu melarikan manusia buat jahat. Hari Nabi Muhammad kita dah bawa di Mekah. Nabi-nabi lain, rasul lain pula macam ni. Semua Tuhan kata begitu berlaku. Bukan Nabi Muhammad saja dah. Ha, tu nak ayat. Pak molek dah dua ni. Molek. Molek. Ha, molek dua ni tak ada. Ni dasar Islam. Dasar Islam. Tak ada Islam dah mengajar tu mung dah cemung orang mutakil. Tak ada. Mung cemung orang mung sepak lu. Tak ada. Ha, suak baik, suak baik, suak baik, suak baik. Ni dasar Islam. Kan tu hero yak siap dah. Ha ni dia lekro eh dah yak siap dah. Yang keduanya, Nabi kata sendiri, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu. Sesungguhnya aku dibakit. Aku ni tu heletok ni. Li utammima makarimal akhlak. Untuk nak sempurnakan akhlak-akhlak buruk. Nak hapuskan akhlak-akhlak buruk. PA perangai jahat-jahat nak waktu baik habis. Hani Nabi kita proseskan manusia. Ni ajaran Islam. Sabik orang dia kembali kepada agama, dia comel selalu dah. Comel lalu dah. Berhisijik, semaya sunnah. Nah,
Okey dia molek. Dia tak molek gak. Ha, semua dah tahulah. Temu dengan judi dia. Judi temu wah kocok, wah kocok. Temu dengan karaoke, gaduh karaoke. Ha, temu dengan bujel, dia ngorak dulu dengan bujel. Ha, hati nak koyak tu. Maka Nabi ni koyak dah. Ia koyak tu, Tuhan bagi aku ni untuk nak proseskan di segi akhlak. Hati nak koyak. Masa dulu Nabi jadi Rasul ni teguh. Tak jumpa orang kelisan ni. Orang semua tak kong. Tak ada sore habuk hak Islam dalam kau. Nabi kita sore. Semua tak kong. Lepas tu akhlak tu. Lepas tu nak tapa, dia tapa. Hak nebe juga tapa lah. Itu pun. Tu no ya tu. Orang tino ni alak permain ni orang jatuh. Mungkasa nak tidur siapa dia? Lah lah. Anak dara kau, anak bujang kau tak ada kira. Bini orang kau belah lah. Tu bebas tak bebas di masa jahiliah. Hatu tu yang bagi Nabi kita masa jahiliah. Masa manusia tak tahu haluk ke mana. Hatu nak ya. Dengan sebab Islam inilah. Bila Nabi kita berdakwah, Nabi kita asuh. Asuh, didik, didik, didik. Hingga jadi Islam habis dalam kota Mekah. Madinah dengan Mekah habis Islam. Bila habis tahun yang kelapar daripada hijrah. Masya Allah. Allah. Kita tak kuasa. Kalau dia mau kita tahu dari kampung siya suruh berdakwah. Dia kata Bapa Suh gini nak kongsi tamarak. Ajak orang nak kongsi tamarak. Semua tokong tu masuk Islam habis. Ay, mau lipat-lipat baju klik. Tidak kaya terang boleh dua kali gigi dia hanying klik. Ah, tu nak ayak. Tak lawa, tak lawa, tak lawa. Nabi kita lawa lah. Keliling Baitillah ni tokong saja. Tokong saja-saja. 360 ekor tokong. Nak ayak tu banyak, tak banyak. Dalam rumah sepuluh Malaysia. Dalam rumah sendiri tu ada belakang. Besar-besar gelapetih, besar lengih duduk di cier. Ada belakang. Duduk sakuk bunga, sakuk gapur. Ada belakang sekolah ni. Hatu nak royak keadaan Nabi kita berdakwah mula-mula. Benda ni kau Nabi kecil-kecil dia gitu dah. Nabi tak lahir, Aminah tak berlaki lagi dia lagu tu dah. Kenapa boleh jadi lagu tu? Kerana Nabi Isa, dia tak ada awal-awal lagi. Nak boleh siapa ke Nabi Muhammad ni. Apa panggil Rasul tak ada. Supaya Nabi tak ada rataban. Dadu tak ada, tahang tak ada, ikut duduk lah. Nak curi hak siapa dia punya, nak igak lagi, guk tak ada. Ha tu noyak gitu lah. Rasul ni noyak Rasul besar tak besar, bawa umat. Hatu noyak pemimpin dunia rasul-rasul noyak tengok ha tu bawa bakit Nabi tak jadi gapo lagi dia merah-merah baru umur setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tahun. No umur 40 ni baru tangkan baru tu ikhrak baru nak jadi, baru nak berdakwah, baru nak kerja agama. Bawa kerja dah 13 tahun di Mekah. Tepu belana dah masuk. Kali dia dah hijrah. Pakat turut Nabi hidup dia ni pula. Kali dia sini, dia dah lihat orang kapi ramah. Ha, Nabi paksa hidup dia ni. Dia mau nak, dia mau nak bunuh. Hidup Mekah, hidup Madinah pula dah 10 tahun. Habis orang masuk Islam habis. Nabi nak mati tu orang masuk Islam habis dah. Bila orang Islam masuk habis? Tahun yang kelapai saat ni. Tapi kau dahsyat lah. Dahsyat. 8 tahun duduk di Madinah, 83 kali perai. 83 kali perai duduk di Madinah, 8 tahun. Duduk dalam perai. Ya. Nak jaga Islam, orang nak hapus Islam. Nak mati Nabi kita. Gena-gena nak mati. Ah, nak mati, nak mati, nak mati.
Tapi tak leh tu yang jaga. Bawa tahunnya kelapa Nabi pergi buka Mekah semula. Hormat dia dulu. Nabi pergi buka masuk. Orang pakat masuk Islam habis. Pakat main mengocak habis licin. Tak ada sore habuk. Tapi. Ini nak yang terjaya Nabi kita. Klik mari duduk di Madinah. Duduk lepas pada tu pergi wahji. Klik wahji duduk dua bulan lebih-lebih. Mati lalu dah. Hani nak yata sejarah hidup Nabi kita. Umur 93 mati dah. Tinggal para-para sahabat teriak menangis. Sahabat meninggal. Apa ni Nabi meninggal sahabat. Pakat teriak habis. Tak ada tak teriak. Mayat Nabi 3 hari baru tani. 3 hari baru tani mayat Nabi. Dia tunggu hodok ku kapung-kapung jauh mari semayah belakang. Orang jatah semayah, budak semayah, orang tino semayah mayat Nabi belakang. Masa tu, hari yang ketiga barulah kebumi ke Nabi kita. Pakat dia balah para sahabat. Setengah kata kena waklik Mekah. Kerana Nabi beranak Mekah. Ha tu. Setengah kata tak boleh kena pergi Palestin. Kerana para-para Nabi beranak di Palestin sama gugu dia. Abu Bakar bangun pergi salam ke sahabat. Hei sahabat aku dengar. Aku pernah dengar Rasulullah pesan ke aku. Di mana dia mati, di situlah kubur dia. Maka dia mati di rumah Siti Aisyah lah ni. Kubur Nabi lah ni tu rumah Siti Aisyah. Akak mayat gali situ. Gali. Aisyah beralih hidup lain. Jadi kubur Nabi tu. Tu nak ayat tu Nabi. Baru beradu. Senyap tak balah. Ha, ni nak ayat tu. Ni sejarah Rasulullah bawa ugamu. Kita hari ni sudah pemakai hak masuk dah. Nabi tebah-tebah. Nabi tebah-tebah cerai. Allahu Akbar. Ha, sahabat tu dia saya. Sahabat tu dia saya ugamo nasa Nabi. Dia jaga seboleh-boleh Nabi Noya tu. Dan sahabat-sahabat di Makkiyah lah. Sebab tu di masa Rasulullah berada di Madinah. Bila Bilal Ibnu Rabah dia ber. Naik tah naro sejik. Di Madinah dulu. Dia ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang kawasan tu dengar berlaku. Di Madinah. Supaya kengau tu ambil sarai lah. Tinggal kedai-kedai. Tinggal rumah-rumah. Tak ada katuk dah. Aman. Selamatnya orang. Okay. Siapa dia berani curi kerak tangi. Kerak bagi lain. Kerak sini ada. Curi yang kedua, kerak sini pula. Curi yang ketiga, kerak sini pula. Kerak tak ya? Curi yang keempat, kerak sini pula. Curi yang kelima, kerak tak kaki. Faham? Pada satu ada. Gadak dah. Ni nak ayat tu hukum Islam. Tak berani. Tak berani. Ha tu, bila dengar bila bab kata tu beru. Semaya jemaah supaya semaya jemaah. Semaya jemaah hari ye 5 waktu supaya semaya jemaah dah. Lama tak lama. Pak kita hari ni semaya jemaah. Ni orang. Lapai orang. Sebarih. No ya tu. Kalau subuh tak tahu. Ha, kita nak ya. Islam bezo, Islam Rasulullah, Islam kita hari ni. Hari tengok situ, jauh dekat. Jauh dekat. Tu nak ya kata. Hari ni kadeh. Maka ugamo Islam ni, apa panggil ugamo yang? Ya cukup. Moga ugamo Allah. Kita nak ingat, siapa dia tuwe kita. Sabo dia tu yang ugamo kata aku Islam, Islam, aku Islam, aku Islam, berimeh, Islam, imeh. Tahu tak tu yang dia punya. Allah. Pak kita takut ke apa lagi? Tak mancai ke mana lagi kita ni? Kita duk pergi ugamo kata tu hendak. Hari ni yang atas semua tu ada tekek berlaku. Hanya tekek ni kena jagalah. Tuhan tak bubuh orang jahat. Walamu Islam bakar.
Tapi kena buat. Kena jadi molek. Orang tak molek tak boleh masuk syurga. Ha, maka Nabi mai royak sebuah molek. Wak gini, wak gini, wak gini. Siapa dia Nabi royak apa dia suruh? Tuhan. Nabi tak kecek gapo-gapo illa wahyu yuha. Mereka wahyu daripada Allah Ta'ala. Tuhan royak sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi dia tak kecek dengan hawa nafsu. Gamuk-gamuk. Kita gamuk. Kita kecek dengan gamuk. Tak tentu tu kecek dah. Kita. Nabi dah. Wahyu yuha. Wahyu daripada Allah. Ha tu nak ya. Siapa dia kecek gapo betul? Nabi kecek gapo betul? Tengok benda duduk berlaku lah ni. Nabi royak 1,400 tahun dah. 1,400 tahun dah Nabi royak. Kau dia dah hidup di Madinah lagi. Benda nak berlaku di hari ni. Dia royak siap lah hadis. Ha tengok. Kau tengok gitu kau. Oh tak kena dengan Nabi kata. Dah. Lepuk. 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 Tak ada silap sejakoh. Sekci pun tak ada silap. Ha ni kau Nabi royak. Semua Nabi dia royak tu. Akhir zaman. Sikit lagi umatku. Banyak mabuk. Itu tak. Allah merata tepat. Hari ini kena lagi. Berlaku lagi Nabi royak itu. Kau Nabi kata gitu. Perzinaan serata tepat. Tengok. Dulu orang bilik ya. Lepas lah kapur kat takut. Dulu tu main siamai siang raih dia kepingin tu ya. Dari tak menayu sendiri pula dah. Ha, cuba tengok. Ha tu nak ya. Nabi kata pula. Umatku lagi ke datang dia mabuk dia tak nama Allah. Nama muka lain. Tak kena dah gini. Dia mabuk gini nama Allah tak? Tak. Tengok Nabi kata. Kena sebutin-sebutin. Ha ni nak ya tu. Ha ni nak ya tu. Banyak. Tu nak ya. Nabi kata sekali lagi ke perai. Lepas perai-perai. Lepas perai tengok hari ni. Tak ada berdiri aduk. Perai nak ya tu. Allahu Akbar tengok Nabi royak. Ha tenang. Nabi royak berlaku. Hidup berlaku hari ni semua Nabi royak. Nabi royak tu hak tu wahyu. Sabi betul dengan kanak tu eh. Betul dengan kanak tu eh. Sebab Nabi tahu dah dan jadi gabung-gabung lagi ke datang. Tu hewi tahu dah dia. Ha tu. Nabi royak Allah. Sikit lagi umatku dia tak sanjung kepada alim-alim ulama. Dia akan sambung, dia akan sanjung tinggi. Dia nak cun dengan artis-artis. Dengan darah-darah nak roh. 1,400 dah tahu Nabi Goyak. Learning kena lagi. Learning semua lagi. Kena lagi. Tengok darah makin naruh. Allah penuh naik. Ngatuh guru tak nak gajak dah. Dulu nak serikah kau ada. Ya, yeah, learning nak beli diri nak gajak. Nak royak tu. Nabi royak tu umatku yang berubah. Dia tak sanjung kepada alim ulama. Dia sanjung kepada apa panggil bita pilih. Tua dulu panggil bita pilih. Panggil darah-darah. Sama ada nak rong atau nak sedeng. Ada gini tengok. Allah. Dia mari naruh ke sabuk perut selalu. Bila tu? Ngangkat cat. Kombi dengan darah. Darah mari nak apa? Dah berderu siap. Orang siap tak ada, dia naik saja. Ha, cuba kita tengok. Dia berhati hak tu, hak Nabi royak kita duduk ngaji tengoklah hadis. Dengan benda yang duduk berlaku. Oi banyak. Anak raka dengan ibu apa? Tu. Nabi royak semua tu. Wa akka ummahu. Ha tu. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Itulah hadis. Anak akan raka ke ibu. Tengok sampai semelih, mek. Dia tak, pelaku tak. Ha, tengok. Kau tak apa, mek, kau jek, mek, dan nak kecek, kau semelih. Nabi royak. Wa barra sadiqahu, Nabi kata. Dengan saing dia, dia bela. Ada dah hari ni, anak-anak. Okey, kita. Dengan saing, kau bela. Tak ada duit, tak apa, pergi bertang, makan. Dia saing, dia mari. Dia jamung. Dia bela. Tapi mek dia, dia drakor. Wajafa abahu dan ngapok tak surka.
melari diri daripada bapak. Hening no ayat Nabi royak lah hadis ni amo baca ni. Duk pelago dengan singwe lam hodo jadi hari ni. Suasana yang berlaku di hari ni ni no ayat kada dalam Islam. Hasba tu agama Islam ni agama betul. Ha, agama betul. Agama comel. Ha tu. Hening no ayat tu kita orang Islam kena reti benda ni bahawasanya kita ni duk di kena di tempat. Jaga molek kita. Tak ada muka lain. Jaga molek ya. Betulkan akidah kita. Betulkan semaya ibadat kita. Semua tu. Hukum fiqh ko, akidah kita ko. Semua tu kena wikno baru kita nak masuk surga Ta'ala. Karena duduk tak lama ni. Duduk tak lama. Dia menatih tu mari. Gak ni dah kita. Menatif saya Malikil Maut dia mari tengok 70 kali sehari 70 kali Muhammad memoci-moci mokak-kak kita semua poci panah 70 kali sore jisipsi cumbung 70 kali patragi bagi jisipsi cumbung 70 berapa minit sekali hatu noya tu noya tu jen 24 jen yo tapi 70 kali Malikil Maut hari. Tak khabar-khabar yang kita. Tidur mulut duduk tengah ngur. Tak khabar Malikil Maut hari dia jengok. Aliyu ya baik, ya boy tu baik. Itu noya. Kita noya tu tak khabar. 70 kali. 70 kali, 70 kali, 70 kali. Hani. Tak boleh tak masuk lagi. Yang mari tengok saja yo. YouTube siang. Oh tidur. Dia tengok. Star ya. Cuba dia mau gihan tengok. 70 kali. 24 je gihan boleh jadi 70. Berapa minit sekali? Berapa minit ya? Ya gih star. Mari kau ni buat apa? Mari blok dah. Tengok. Oh, duk pak ngobok jamu. Duk start siap. Ah, matang awi. Matang. Matang buka apa? Matang ku 10. Gino, kena demo. Badu ngobok jamu lep pagi. Yang ngob badu ngobok jamu. Patut kau pergi matang. Ah, ada juga. Kena ayat ada. 70 kali. Bos apa masuk ngolek? Jep. Turun tak lima orang kita nyok. Nyau. Kita boleh sembing dah. Nah, kita dah guling dah patah dah. Tu, dia dah cokoh nanti dengar. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti tengok second hak tu hai tulis di Lauh Mahfuz. 8:15 gerup lah tak kerja banyak dah. Setak roh kita tubik selalu dah. Sudah siapa pergi syup. Lepas naik langit dah. Syup naik langit dah. Sudah siap belakang turun, syup turun. Tak tepi mayat. Dia cakap. Tengok belakang dia mari rumah kita. Dia tu mari duk ngepek. Alah, dia mau tak telefon kita. Baru ni kita wira telefon. Oh. Bini kata kan, Allah minta maaf lah. Ya, dia tergagik habis. Mulah ni tak ada ni tahu. Dia cari tak terosak aja dia teman tak tahu lah. Duk balas buat dia. Hati nak ayak kita. Tu hari kita meninggal lagu tu. Dia cokok kali mayak. Dia tu pergi tu. Ingat tu, kita ada tepi mayat tu, dah ada roh, dah ada tu, winjan dah ada situ tu. Bila winjan nak tubik ni, hari-hari usung tubik. Orang usung mayat tubik, pak orang tu, gih. Orang tu nanti sejir, sapang-sapang, gih. Mana payung. Okey, tak tahu, tubik sejir. Tubik luar rumah kita, nyok sekali dengan orang usung. Roh kita, winjan kita, hari kita mati.
Ha ni tengok. Ha tubik. Tubik juga macam-macam lah. Dalam hadis Nabi dia royak. Kalau orang tak molek dia supah. Dia supah kan musuh. Hei celaka nak pergi mana? Sederah-derah suara Nabi kata. Kita panggil jerkah, jerkah. Sederah-derah suara. Kita segi kubur, kita takut. Ni winjan orang tak orang dosa banyak, orang jahat. Itu nak ya. Kalau orang molek, dia kecil juga, derah kok. Derah, derah. Ini lalik. Lalik pak orang. Tak agak, tak ada demo. Nanti orang mati ni spikul lebih. Perut ni pak kata. Tak agak, tak ada dia. Kok, jalan. Roh ni ada yang degcek. Degah. Itu adalah hadis kata. Qaddimuni, qaddimuni. Degah, degah. Cepat, cepat. You nak pergi degah-degah nak usah lebih kubur. Kerana rahmat dia tunggu dah. Hani kada hari mati royak tu. Mula royak ni hari mati. Ambo dia mau support je. Tapi dua-dua ni nak kena hok mana kita? Nak kena hok support tu ke? Nak kena hok suruh kita lah. Kalau suruh kita lah, alhamdulillah. Kita surga lagi ke datang. Hani royak tu. Panjang lah nak cerita tentang kematian royak tu. Tapi nak royak kata perjuangan Rasulullah ni jaga agama. Nak bubuh agama, maka kita hari ini supaya tu, diri kita pun nak patenal segi agama. Dulu dia mengatakan, lebih lah ni tak dah kita. Lalu ni dia main ikut sejik dah. Dulu sungguh peraik dan kelisa. Oh, tak ada dah lah kelisa dulu peraik dan royak. Di mana ada royak kulit, dia wah kocok. Tak kelik. Memang kata orang yang kulit tujuh hari tujuh malam. Tak kulit tujuh hari tujuh malam. Tak ada tinggal. Kok ia ada likau, wah kocok. Bining, bibik teket, wagi nasi. Takut tu lelaki mapuh. Haa, tu nak ayat atau orang dulu, orang dulu. Judi. Nah, hak main daun-daun ni. Sepuluh mata dami pun tak siap. Berjudinya, haa nak ayat atau. Haa ni kat ada eh, nak ayat atau. Maka Nabi ni dia bawa agama. Lebih-lebih lagi agama Islam ni agama bahasa ngaji. Bahasa ngaji. Apa agama bahasa ngaji? Yani dia turun ikra. Baca. Ah kita tu baca. Cek tu suruh ngaji dah tu. Sebab tu agama Islam suruh ngaji. Maka hari ni kita lepas dah. Lepas masa-masa budak eh. Tapi kena ngaji lagi. Ngaji cara tua, nadah kelinga Nabi kata. Ha, Nabi kata, kalau mu tak boleh hidup ponok ngaji nadah apa, mu jadilah orang yang ketiga. Yani mustami'an, jadi orang dengar, tak apa dah. Wala takun rabi'an, Nabi kata mu jangan jadi orang keempat. Sekat tiga jadi. Mula-mula Nabi suruh jadi orang aling. Tak ada jalan ada orang aling. Kalau tak ada orang aling, pergi duduk pondok. Nada kita tak boleh pergi dah. Cabai behel laku dah. Ha, jadilah orang dengar. Maka hari ni kita orang dengar ni. Ngaji secara dengar. Tiga ni. Alexander. Nabi kata, wala takun rabi'an mu jangan jadi orang yang kepak. Apa? Aling pondok. Ngaji pondok pondok. Dengar pun dok. Apa yang kepak? Dok belakang. Jangan jadi dok belakang, Nabi kata. Ha ni nak ayat kata. Dalam Islam yang suruh tengah dia pada tanggung tu. Tiga cara. Tiga pesan. Kita kamar-kamar tak apalah kita. Kita budak-budak lah ngaji. Kita ni puas dah. Dok. Kita orang tua kena ngaji juga. Tidak Nabi tak royak lah. Kita ngaji sampai mati. Ha tu. Ha, ngaji sama hati. Tapi ngaji pasal lain pula kita. Ha, ngaji pasal lain. Tapi kena ngaji, kena cari ilmu. Dengan ilmu tu lah. Tekorong ngaji tu pahala dah. Gi buat amal pula, pahala pula. Hari Islam no ya tu. Sebab itulah kita tengok masalah didik ke. Hari ni kita dah gaduh dengan anak-anak kita halu. Ditadika.
di sekolah Pak Tum. Pasal kecil. Pasal apa takut demo ni sesak? Takut tak kena dengan ajaran Allah Subhanahu taala. Takut tak kena dengan asuhan Rasulullah kepada umat Islam. Waktu kita lepas dah ngaji pasal lain. Anak kita pasal lain pula. Kena jaga pula. Bukan biasa dah. Kita ni lepas dah. Lepas dah kita. Tu anak kita baru tu tengah naik. Nak jadi gapo tu tahu anak kita ni. Nak jadi soleh, kau nak jadi koleh, kau tak tahu anak kita. Sebab tu Nabi suruh didik molek. Supaya jadi anak yang soleh. Nabi kau jadi anak soleh. Pasal apa ni? Karena kita orang Islam nak upeh. Hijau suku semai, siapa ada mekuho. Ngeh. Gena, mati. Kuro pula. Ketar tu kat weh, tiga orang datang belakang. Totun ni lapih. Habis kau boleh burung kau buat jambu. Buka habis, totun. Sebab dia datang belakang lembu dah. Kuku, ketar. Dia kata ni, kuro. Bukan kuro. Tu nak ayak tergitu. Kacau hijau. Tak ada kacau hijau. Tu nak ayak kita orang tua. Untuk biar tu, anak. Nak tinggal ke anak, Tu tak ada dah. Pasal apa? Pasal dulu cik kita, mak kita, suka tengah kita ni. Sebab tu Nabi suruh cara ke anak, jadi anak yang soleh. Didik. Suruh didik. Suruh ngaji, suruh go to siap. Ugamo. Bukan saman. Ugamo dulu. Nak ada asas. Kita hatta tadika. Hatta tadika. Nak pergi tidur. Kau ni reti bel. Kau ni reti semaya. Kau ni panah jatuh tu ime. Kau ni boleh ajak ketebah. Tu nak ayak tu. Didi. Mula di tadika. Tadika ni panggil sema. Kau mula-mula kita tabung. Belum nak nyedung di dalam benar. Belum nak ambil hasil lain. Nabi suruh tengok molek dah. Mula tu Nabi suruh pilih bekas apa ni, bekas sema dulu. Bila tu kau kita nak bining, kau kita nak belaki, pilih dulu nak pergi kena. Rewat dah bekas sema sini ni. Tunggu saja ni. Tengok bekas sema. Hati lagu tu. Nak pergi sema tu molek. Nak pergi anak tu molek. Pilih pula ibu lagu mana, pok lagu mana. Tu Islam yo ya abi. Allah. Noyat. Cukup noyat. Kali tu turuk noyat. Noyat tu agama Islam ni agama hak Tuhan wasiat dah. Waktu nanti petibat. Nanti laksana benda tu. Cari pula jodoh. Cari pula temui. Dia ni habis tak jadi anak dia. Tak ada pilih mana. Habis orang tu buat butiti, cari ibu. Dia pacu. Anak tu jadi molek. Anak tu jadi juta. Tak jadi ibu ni. Alih ibu ni pula. Dia kata, tak ada bapak ni sorok ke pandok. Alih pula. Nak molek. Orang pun dia maki, tu saya kata. Tu nak ayak tu. Nak cari boleh tu. Nabi royak kias. Retino dua karo nak tengok orang jatah. Orang jatah pun dua karo tengok retino. Dua bining nak buat tu lelaki. Kita temu di sewa imbau dah. Tak ada tengok-tengok dah. Temu di biksi lah menikah berat. Pada-pada ni dia lapai bulat. Lepas tu tahu nak buat berusaha dah tu. Lepas tu lari mana tak tahu dah. Boleh ingat tirang-tirang itu ya. Tu nak ayat tu. Semua ni bisi lah. Klik tu cik yang semita. Tino pun dah geleng-geleng ni bisi. Geleng-geleng terasa sikit. Nak ayat tu. Kita padahal Islam tu mula. Tu nak ayat tu. Tino tengok orang jatuh. Nabi ayat tu.
Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwaju. Bila orang jatuh mari nak masuk anak tina, minta anak tina kita, nak bini kita, jadi bini dia. Kita orang tina tengok. Man tardawna dinahu, orang ada agama. Orang tina nak pilih orang jatuh orang ada agama. Suka kurebe tu pandah. Banyak orang nikah tak anak be. Kita tak berasa. Nikah dulu, boleh anak. Bawa boleh anak ni berhawa tutup laki tak anak be. Bila tu payah bang waktu be. Allah anak dia suruh be di tangkling ke kanan. Be tu komak di kiri. Kita orang. Okay. Tak ada orang okay. Kena be diri. Tidak nak penyiar demo. Tok laki. Payah batu derah poci nak pergi perai anak poci kuning ni. Ya Allah. Tak nabai tok laki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah bayaba. Bayaba pun nak suka. Ngapa bayaba menaiu? Tak tiba. Bayaba tak itu serengah pocik bayar ni habis pasal mana pun Allah akbar itu lah. Tukar tasbih raya. Lah, jatuh ke darah. Hadu ayat. Hadu. Turun. Payah bata buat komak di boci. Komak pun boleh tu belakang dah. Hari ni ayat tu banyak. Ayat hari kita tak suka kata suruh jadi tu ini. Ni ayat tu. Gitu. Muka tak ada nak pilih pun. Hari ni ayat Nabi ayat. Orang tina kena pilih ialah. Orang ada agama. Yang kedua, wa khuluqahu. Pilih orang jatuh tu nak jadi tu lelaki kita, akhlak molek. Akhlak molek. Jangan main lola-lola natu kita, malu kau orang. Dia kata, loh, natu bercedah lah. Duk naki kita kopi. Malu kau orang. Tu tua malu. Tu. Kena akhlak molek. Ada agama patut akhlak molek. Dua tahun. Natu itu juga. Masya Allah. Natu dia kot. Tu lah tu. Tu kat tabel tu lah. Kuat puluk baru ni. Tu ke? Budak mana? Oh, budak ni setan. Angin tu. Tahu kita pergi baru ni lah. Tu ini tak ada pergi uberung. Yo semaya. Mari subuh. Allah, hey, you're bad. Kita nak beli orang murah. Sedap, you're bad. Budak ni, suruh sedap. Boy, you semaya subuh tu, ayat panjang. Amor tu lupa pagi. Alik dengar dia. Boy, dia Allah buat. Pagi tak baca lagi. Amor semaya subuh tiga dekat. Okay, sudah kunung siap tayak, amor sama so lagi. Wagi nampak kan tidak ada baca dia. Tengok sorok sedap ya tu. Allah. Dagi mah dia go bergaduh lah dia go. Menatu jin jadi suruh. Gi mah dia go bunjuk Allah. Naik. Allah, mai kau dikau tidur sini. Ni ada sini ni. Allah setah aku duit tak ore. Akhlak dia molek. Ni dua kau tengok. Ning baru buat natu sedap. Ning Nabi kaya siadah. Nabi kata, fazaw wajuh. Menikahlah anak tinamu dengan jatah pasal ni. Sini kita jadi pelak-pelak ni. Pelak kena tak pilih pasal Nabi kaya. Dia pilih beg kita. Lepas beg kita tak ada senang kecek. Kalau mari dengan mutuhan dawek, pakai tak jadilah. Geno ni anak dia masuk mari tengoklah ayah rumah ke mana. Allah minta maaf lah. Banyak orang benar dah.
Amun awi belaki-belaki tu pasal lu, hei. Tosih lah. Padahal hamba dia tu tosihnya. Gua panggil kamu tu, hei. Mari tak lama pula. BNW. Injing bunyi song. Ni mari tanya lah anak rumah ni lah. Oh, lah anak rumah pula. Duduk pindah kita duduk sulu tengok ada. Tapi mari tanya sini. Tak ada payah rumah tak ada. Ya sudah demik lah. Oh. Gini ada BNW lucuk tak apa-apa. Tak apa. Oh, ya suka kemik lah. Kau tak mutlah. Ada ni kau. Ya kecil-kecil lah dia berangai. Ya mudah-mudah ni kau. Nak ya kemik. Ya kemik dia pilih. Ada. Boleh jadi menikah boleh. Pergi tengok. Mana Pak Tauhid tu menatu ku. Lek ni umur padi. Tak ada. Dia penyeh orang itu masuk minta. Itu nak ayat hari kita hari ni. Tak turut lah Rasulullah. Turut yang nak. Dia gila ke kereta. Ini nak ayat tu. Hak jatuh pula Nabi Nabi royak juga. Dia mencari tino nak buat bini. Nabi kata tazawajul wajudul walud. Menikah dari tino. Hak mu kasih, hak mu sayang. Tengok Islam. Hani nak royak atau agama Islam ni agama cukup. Agama comel agama cukup. Hak tak jadi jolek tu kita. Nafsu kita. Nabi kata tazawajul wadudul walud. Menikahlah hak retina, hak mu sayang, hak mu kasih. Hak mu kene. Tu noya tu. Apa maksudnya? Yusuf Nabi suruh cahaya retina hak kita, hak kita bersegeras sekali. Kita tengok pak. Kalau jadi bini aku. Tina kata. Aku tu. Dia kata gena mak nak nikah dengan ayah. Hau mak kahwin ada kacik kahwin tak berapa mana. Bunyi tak berapa dah tak tahu. Tu nak ayah tu. Nak hak kita nafsu marah. Kita sayang. Tu nak cari lagu tu. Tu Nabi royak lah dia. Bapa boleh Nabi suruh cari lagu tu. Bapa, kerana dalam hujung hadis ni Nabi kata kerana. Kerana aku bangga di akhirat esok umatku ramah. Maksudnya Nabi nak ke anak. Sabi Yesus cari hak gerai. Kalau tak gerai, tak ada jalan. Tidak. Main dia belakang-belakang semua 4 bulan. Kadang boleh nak ke? Nanti kena. Tak nak ingat. Tak boleh aku tu. Ni lejatel. Tu nak ayat lejatel. Cara dia. Cara dia. Sabit Nabi kata, tazawajul wadud. Wadud ni mana kata, hukmu kasih. Saya sekali. Hukmu nak. Tu. Kerana Nabi nak ke anak. Jadi tujuan kahwin ni nak boleh enak. Lepas pada nikah tak lama. Nah, nikah tak lama apa lepas nikah tak lama. Jujur gigani dah nikah. Kau nak serhati lah kau tembak dah. Dia mahu tu anak leh belakang tu lapar dah tu. Dia mahu kata. Dia Nabi nak we boleh umat tu banyak. Kira-kira gitu. Tu. Yang kedua al-walud. Tazawajul wadudul walud. Al-walud tu apa? Nabi suruh cari bakoh anak banyak. Tu al-walud orang tino yang peseng bako anak banyak walud hak berhibur anak tu walud ni berhibur anak
cari tino hok bakok anak ramah. Jangan dia cari hok tunggal. Ha, jadi Nabi nak ramah anak. Nak umat dia daripada masa esok dia bangga dengan nabi-nabi lain. Nabi lain tak ada umat. Nabi Musa tak ada, Nabi Isa tak ada. Berapa orang ya? Berapa ribu orang ya? Nabi Muhammad ni seluruh dunia. Seluruh dunia. Dia bangga di akhirat sok tengok umat kudu. Ramai nak. Hanya nak kandung. Tapi Nabi pelorong lagu tu. Ya, Nabi pelorong lagu tu. So, cari lagu tu. Ha, tu. Dia dah pakuh anak banyak dan anak kecil. Oh, khabar bapa. Khabar bapa. Temu ngagu dia pakai bulut. Berapa dah ya? Ni. Ni tu. Kau sebab guning ya buat bulut ni. Oh, dah wik okey. Mung-mung. Kudua baru. Tak. Dek, saya tak mau dia. Ha tu. Buat bulut tikah ya. Hage nom bau le dua. Tahu baik ku malah. Muni dah. Lu geno yah gitu lalu. Kembar dua kali ku. Ya kembar dua kali. Ha boleh ni dah. Ha lagu tu nak tu. Ha ni. No yah kata orang jatuh cari orang tino pe sini. Ha orang tino cari orang sini. Handal Islam ni. Ha tu. Tuhan apa royak dalam Quran? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan sekelaming ning ialah mawaddatan wa rahmah, berkasih-kasih saya. Dia suruh duduk seni, jangan duduk balas, jangan duduk balas. Tengok dalam Quran dia royak. Tuhan royak. Suruh duduk berkasih saya. Jangan duduk balas. Duduklah sampai mati. Hani dasar hok Islam royak sia-sia dah. Ha, bila tak kena dengan hok Nabi royak ning lah. Hok ning dah duk sepak bining. Ha, duk supoh ke bining. Duak nyanyo ke bining. Tak hijau bining, hijau sore. Tu laki duk tidur yo. Ha, pukul 11 baru bangun nak makan sedap. Ya tu laku lah. Ha, itu dah. Bini juga dengan anak lagi lah. Berdukung tak, wih, buah pinggir-pinggir. Selik mata anak dia tu, sebab kris dah. Di kau tu dukung, di kau ni dukung, di kau ni kilik. Allah, sudah menyayu tu laki nak makan. Lu tidur lagi dalam tu. Tak asal lagi. Lelaki dapat ke darah dan pukul sebelah. Kau semalam tidur pukul 4, duk nyuluh tak tembak. Tubuh belita sini, nyuluh. Cang. Nyuluh. Nyuluh apa tak tahu. Anak tahu nyuluh kata anak Melayu. Ada. Kalau suruh giling, kan aku tak tembak oleh getah, nung giling. Ah, tengok. Nung pukul 4 baru tidur. Hanya ya, subuh-subuh tak nak kecek dah, buku ibadat tak nak kecek dah. Dia tak kena cari nak ya. Ni kita dari susah-susah dalam agama. Susah kita tak ikut nak ya. Hanya agama Islam nak ya. Jadi agama Islam ni ya, didik di mula-mula lagi. Didik mula-mula lagi. Mula lagi, nak jadi anak yang soleh. Cuba kita berhati tengok. Ni nak royak info kita makan khabar kata agama Islam ni agama comel didik daripada anak-anak. Dalam putik, dalam bunga lagi. Mana tahu dah. Bo beranak pong tu baik di rumah payaban kau, di rumah kau. Suruh bear dah telinga kanan, suruh komak telinga kiri. Cuba tengok, duk merah-merah. Tubik tubuh duk panas-panas lagi. Payaban telepon tu baik. Suruh bear telinga kanan, komak kiri. Apa tu? Suruh dengar dah kelimah Allah. Suruh dengar dah kelimah bas, mayat. Ada dah agama lain serupa dengan agama kita? Tak ada dah. Orang siap ada dah tocah kita baca lepas dia beranak. Dia mesti tengok tak? Dia kepa budak, dia baca dia. Ada tak?
Ada, tanya, ada. Hanina ya kita. Jadi dia dengar dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merah-merah lagi. Bawa dengar kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Semua nak semaya dah. Seolah-olah Tuhan kata, hei budak, bila mu besar esok, bila dengar bas sejik, mu jangan lari lah. Mugi sejik ni. Tengok, mula-mula lagi setuh dah. Merah-merah nyala tu ajar dah. Bawa 7 hari je. Bawa 7 hari lah, ngekoh pula dah. Ngekoh pula. Tengok, cara Islam. Nak cucinya budak kita situ lagi merah-merah. Ngekoh pula. Anak jatuh 2 ekor kambing. Pergi beli siak dah 14 ribu. Buat telinga lembek. Buat kelik siak muak dah kereta padi. Duduk, duduk, duduk. Nak semelih. Nak ada mana mah tu. Boleh kau cekir tu ya. Oh, berapa? 7 ribu dah ni. Kau dapat umur kau. Duduk, duduk. Tak boleh duduk tu. Dia naik dah belakang. Kambing vego eh. Duduk, duduk, duduk. Dia naik dah belakang. Kambak dah belakang. Nak semelih, nak ngekoh. Itu nak ayak tu. Nak ngekoh pula anak itu. Cuci nak ayak tu. Ngekoh. Dah gembak. Semelih. Makan si minyak. Tu ime tu rotik tu bila tu kawi menambah. Mereka lagi lah. Tu ime tu beringat kita bila umur ni darah tinggi tu. Ya tu. Jadi makan menambah tak khabar pun dah. Hati nak ayat tu. Lepas tu hari tu tu ngekah. Buka mulut pula tengok. Buka mulut. Islam kena buka mulut. Pada tu tengah ngodah. Buka mulut lah. Ilah. Tengok ugamu. Buka mulut tu nak jadi molek. Nak jadi molek budak ni. Nak kecek benda sebenar. Duk jadi kecek molek. Ha tu nak buka mulut tu. Baca doa ke mulut. Baca ayat tu, ayat tu, ayat tu, ayat tu, doa tu, doa tu, ayat tu, tu. Siapa ni doa habis? Tu nak ayat tu. Buka mulut ni. Nak doa tu, doa siap lah kau dah. Nak wik anak tu, molek nak ayat tu. Buka mulut Islam dah. Tu, Nabi kita buka mulut Abdullah Ibn Abbas, pupu dia. Nabi kita buka mulut. Tu nak ayat tu, nak wik molek dah. Nak wik anak kita tu, pakar. Allah mulabeh ngekoh pula. Buka mulut pula. Habis buat kita kecek banyak tu buka lagu mana tak tahu. Kau ngepek juga dia. Balik buka pilihan mana waktu tu. Kata buhi ngepek lah makmum kau. Buka mulut kedok makmum itu kecik-kecik. Tu. Mulai kambing kau je bapak makmum ni. Kena buhi ngepek ni. Kuning ngepek dah. Buka dah tersendor dia. Ya, popek, 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 popek. Pujek pagi dah. Nah, ilah, ilah, makmu. Aku gambar kado. Dia ngepek. Ada. Pasal dia, pasal jiho ngepek. Kita tengoklah kucing di tepi dia. Dia ngepek kucing. Oh, ya, dia pun ngepek kucing. Doa aku di kucing. Moniga Allah. Aku tak nak sapu taimu. Hei, berok lain ke sesu. Allah. Oh, taimu aku tahu lah kucing. Oh, busuk. Esok-esok. Deh, deh. Ah, ramak aku lagi ngepek lah. Dia kucing. Ah, dia nak ayat tu tegahan. Nak ngepek lah dia. Ah, tu. Anu ngepek. Nak ayat tu buka mulut. Buka mulut, buka mulut. Lepas tu dah buka mulut, letak nama. Lepas letak nama tu, cukur kepala. Tu hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Ha tu. Nak wik anak kita molek, anak Islam. Nak wik so, wik napok buat kita ni. Nak wik napok.
Bo lepas tu duk posi pohala jawi pula. Jawi pula lah ni. Masuk embo dulu, oh besar rung embo. Nak boleh jawi la ilaha illallah. Kemudian terkejut. Kemudian terkejut. Rumah ke dulu dah bukan embo saja dah ke dulu. Tak ada. Kemudian kelecak habis pisah-pisah guting-guting. Ngapik-ngapik kata bisa. Tak ada. Allah belagak burung, belagak gajah dulu. Belagaklah burung ke, sayap gitu burung besar. Pakai usung lah weh. Pak besar-besar saja orang tanya, lapar. Mandi aja ketah. Getika duduk pok getika. Tunggu dia duduk cokok, pergi buka serang. Kau! Pokok dia kejut buka. Allah, Allah, tunggu dia kata, lah, dah, dah. Lecak, ngapik-ngapik dia. Tunggu dia kata, lah, besahmu lagi dengan aku. Baru nak jauhi. Baru nak jauhi. Kerak bunyi, bruh. Allah, tunggu dia kata. Ada orang jambil dulu. Lani hal-hal lalu dah. Hani muju lani ya. Kalau nari arah, hari yang ketujuh tu, 10 hari ke, dia guting cek. Ya wagi di anamai dia, wagi soi dali, wagi di pak atu dia tu. Di pak anamai dia tu. Guting ada. Kalau nari arah, bawa besar tak kena jauhi dah. Kita sini, duduk di itu lagi, tapi dulu, besar lagi. Hani nak yang terkadah. Bodoh umur 7 tahun. Nabi kata muru auladakum bisolah. Suruhlah anak-anakmu tu dengar sembahyang. Ha, teker lah. Ya umur 7 tahun dah teker suruh sembahyang dah. Ha, tu. Suruh sembahyang. Siapa umur 10 tahun kalau tak lekat lagi sembahyang, Nabi kata fadribuhun mukiyalah. Ah, tengok. Ni didik ke orang Islam ni. Barulah tak, baru dia tak macam. Nak wi adik anak yang soleh. Ha, pak kita tak suruh lagi. Noh, moneng baru nak suruh. Ha, baru nak suruh tu kata nak kejaklah. Paling sinar mata kita. Paling. Ha, kan dia besar dah. Kalau ibarat kata buluh, gak jadi buluh, tak ada rebung. Masalah rebung, kita tak betuk dia. Hani dah jadi pelak ke kita. Hak pelak besar sekalinya, bila anak kita habis mengaji derjah ni, nak masuk dekat test satu, moneng, mosong, mosam, tiga ni bahaya sekali, poci-moci, noyak malam. Ingat malam, kalau itu ada anak dan cucu. Moneng masa ni kena jaga lebih ada rumah buat jambu lagi. Kalau jenis pasal bulat, cik boleh kita gendong di atas. Hari lagi ambil. Esok di atas. Lagu tu lah. Tiga tahun ni. Karena tiga tahun ni lah dia duduk jadi peling anak itu. Cepat dia punah. Kalau dia kali ngaji kalau patung tak apa lagi. Dunia tak lubik lagi. Dia duduk main lah kapung. Boy yang ngaji matiung hidup di daruh, hidup di punggau, duduk sekolah atang, dia kenal temu rahak dia. Rulis sekolah, aku tulu, aku ketung juga. Dia temu lah. Dia cari temu. Ha tu. Situ. Mula-mula moneng tak apa lagi. Dia dah jadi baru-baru dia. Masa ni praik. Peraik selalu dah loncat pagar, reti dah lah. Kata guting, tak guting. Kamu anjay apa ya? Kata setukir putih, teh setukir hitam. Kasut hitam, ya teh kasut jalu. Ning jadi susah dah. Ha, ning anak noyak sungguh. Sebab tu moneng, mosa ni bibik lah jaga molek. Ingat molek, noyak nak pakai. Ya budak nak emosi, ya ada otak lah. Budak dan naik emosi, moha. Dia tak mikir dah benda ni. Dia nak fikir anak kut dia dah. Dia tengok kerik dia lagu mana. Boleh bina tu mahu cialai mana. Nak pergi ngaji mana. Nak ngaji kapo. Dia tengok dah.
tu no ya tak no, budak ni. Ya tahu dah. Ya kecil sama dia dah. Mun lagi lagi tahu mana ni? Kau ni koyak sini-sini. Mun nak ngaji panek apa? Mun nak kanak apa? Ni ngaji kanak kau ni, ni ngaji kanak kau ni. Ya tidak tu, ya kasih dah. Ha ni panggil anak kot dia tak tak buta dah. Kalau punah di moneng masa masa budak ada siapa mosi mahamruk tak ada. Punah, punah. Itu dah dia lawa. Tekoh tu kalau ibarat tak cukur tengah duk buih. Ha, kalau tu wakta tu tengah duk buih. Tengah duk buih, duk buih. Blok, 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 blok. Tengah duk mabuk. Situlah dia lawa. Pok lawa, siapa dia lawa belakang tu. Yang dia tegur dia tu tu. Pok dia tak kenal. Kita tak nak kecek. Ha, tika tu tu. Oh, tika tu kau jangan lah. Praik, 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 praik. Dia tak kenal siapa tika tu. Tu nak ya, dia lawa sungguh. Lebih-lebih lagi, dia tak nak ngaji bahagia agama tak mana, dia lobby. Lobby juga tak nak jalan. Tika tu lah, dia nak pergi bawa tina, pergi jalan, pergi ke mana, pergi hajai mana. Dia ada, dia ada kain dia. Dia ada kanak dia. Dia pakak pok dia. Sore segu, segu, segu. Dia ada fang belakang, pergi hajai. Kena risau. Kita tak tahu time. Dia minta duit kita nak pergi jalan. Ya. Kita tak nak tanya sama lagi sore dengan pok jatai belakang. Tak, dia cakku tak. Khabar-khabar, lik tino hari tanya. Lepas tu nak kira ke mana ni. Oh lah, kita pun gitulah. Nak kata demo sangat pun, kita ratik. Kata-kata, ikut dah. Beruk dah sekor di belakang rumah. Ini galah, rapuh dah. Ha, tak, bagi ada. Hanya panggil pekuk lah, pekuk dah. Ni ada jadi-jadi noyak tu. Ha, sebab tu ingat malam. Ni didikah. Ha, sebab tu Nabi yang nak wik kita ni tinggal anak yang soleh. Dia anak soleh ni tak nak kecil lah. Anak juru. Kita tak mati. Dia duk. Dia duk ngaji. Kalau dia duk kerja dah. Dia tak tahu mak dia, cik dia. Bunyi cik dia sakit kelik selalu dah. Duk kalau lupa pun kelik dah. Tu nak ayat kata. Hutai cik dia dulu tak ada lepas lagi. Dia sanggup terbayar adik-adik. Anak itu. Dari anak juru nak ayat tu. Tu nak no, ya tak tinggal, tak tinggal, tak tinggal. Bulan-bulan dia hantar klik, cik. Bulan poso ni, cik, tak sah hijau dah, cik, dia tak sah matang lah. Cik, dia kau sejik je. Kita nak bikin cik 15 ribu, mek 15 ribu nak hantar klik 30 ribu ni, deh. Nyangis, nak terawih, tapi cukup. Anak pula, tengok anak, sayakan. Ha, takut mek dia kena buat main jual, jual, main tak ada nak terawih. Ha, tengok. Anak dia berada. Ni anak comel ya. Dia tahu lah cik dia derita. Sekadar sekat dia ya. Ingat cik kita dulu susah lah. Nengok pakai hina lah kapung lah. Anak kita tengok dia ingat. Ingat masa ketua yang susah dulu kak. Kau yang kecil-kecil gitu kak. Ha, makan es krim putus 4 beradik. Wah jambu sutip. Wah jambu sutip bagi belah 4. Dia ingat habis dah. Jasa ibu bapa. Ni anak ye anak katan jiru medik katan jiru. Ha ni anak anak soleh. Apa tu lagi kalau ibu ye sakit ke apa semua. Ha ni. Ha anak soleh. Kan tak nanti kau ye aling. Bukan nanti aling. Ha anak ya tu. Apa ni anak yang jiru tu panggil tu anak ye soleh. Patu doa sama dia. Doa dan doa dia tu ada sebutlah mek ye cik ye. Walau mek dia tak nanti lagi pun. Mereka tak ada lagi kelisah. Cik ia tak ada lagi. Tapi dalam ni. Ha, minta lah, ya Allah bagi rahmat. Dua ibu bapakku, ya Allah. Irtih lah, duk ngasuhku. Tukar aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Aku ni buah, ya Allah. Aku ni nyakit, ya Allah. Kecil-kecil dulu, ya Allah. Mek ku ni kau. Ha, gendong. Mek ku ni kau. Tak ada duit pun, ya beli. Aku nak. Tak sebi ku teriak, ya Allah. Bagilah rahmat banyak pada dia, ya Allah. Padahal ya letih dulu, ya Allah. Siapa dia tak makan, ya Allah, ingat aku, ya Allah. Dia nak suar tepung, ya ingat aku dulu, ya Allah. Bagilah rahmat pada dia, ya Allah. Ha, ya do'o, ya do'o, ya do'o. Ibu apa, ya. Apa dah lagi kalau duduk lupa kubur? Ha, kalau duduk lupa kubur. Ya Allah, apunah dosa cikku, mekku, ya Allah.
Kalau ada lagi dosa ibu bapa aku dalam kubur, ya Allah. Aku tak tahu lah ni dia lagu mana, ya Allah. Sekiranya kalau muda seksa, ya Allah, aku nak minta lah mu beradu, ya Allah. Padahlah, ya Allah, bagi rahmat sebanyak-banyak. Dosa dia mengapung, ya Allah. Berkali-kali dia minta, minta, minta. Dan lama habis dosa cik mik kita dalam kubur. Kau kena azab beradu siap dah. Sebab anak dia minta. Dia dah ada jalan dah, tak boleh dah. Dia mungkin dah. Tuhan tak minta dah, Tuhan tak widah dia. Ha, anak ni. Ha, sebab tu Nabi kata, wa waladin solihin yada'ulah. Anak soleh lah berdoa kepada dua ibu bapa. Sama ada ibu bapa tu hidup lagi ataupun dah mati dah. Ha, ni ngayak. Ha, sebab tu kita dah hari ni adik-adik kita tadika. Kita kena suncai, kita kena wi semangat. Kita kena pakai sokong. Wi jadi anak kita tu pakar. Wi anak kita pakar. Ha, belah tak habis mahu cial tak apa. Jangan derako dulu bapa. Jangan derako. Anak kita tak nak ngaji mahu cial lah sore bo, kijo belako. Tapi jangan ingat belako tu lima beradik juga. Oh, you boleh kerja belakang juga. Tapi kerja gereng lah. Ngaji tak pandai dia. Tapi ingat ibu bapa dia. Kau klik, mari tahu 1,000-2,000 sore. Pakak pergi makan ibu bapa. Pakak mari klik tidur di rumah semula pula. Ha, ibu bapa suka bila anak-anak klik belakang. Bawa anak dia, bawa cucu kita. Ha, ni anak nak lagu ni. Ni dok semelih. Ha. La semelih mek. La apalah hatimu wak ngagapo. Hatimu ni hei anak wak ngagapo. Yena mu semelih mek mu. Mek mu dia beranak kemu lagi, dia mengulik lagi. Nak besar sore-sore ni Allah lama. 18 tahun dia mohok dia minta duit lagi. Umur 18 dia mohok. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Pakai nak lima beradik. Tak 18 tahun lima kali. Mek dia susah. 18 tahun lima kali lima beradik. Mek cara sore. Mek ui suak sore. Mek basuh berok sore. Mek ngulik sore. Mek beranak sore. Ya. Tapi anak belum tentu lagi lima beradik boleh jaga ke tak ibu. Mek mati lima bulan, balas dah ada beradik. Anak balah dah dia berdiri. Dia apa? Dia berdeki mu aku. Oh, mu tak kelik aku sorang yang jaga mek. Mu sedap kecek lah mu. Mu masalah aku binding. Balah dia beradik. Aku tu dah. Hadu dengan mek dekat letih lah. Mek jadi amapak. Mek nak berok kepong. Kita lubek. Di bawah ni cabi dah. Noyak tu. Suat nasi lagi mek. Bangun mek. Ha ni. Tapi tu hal lari dalam Quran lima karo. Ingat molek. Tuhan besar. Ni anak no ya tu. Ni anak no ya tu. Ha. Tuhan kata kan. Dalam Quran Tuhan kata. Fala takullahuma uf. Mu jangan jawab. Muluk dua ibu apa mu kata u. Wala tanharhuma. Jangan wak kasar dua ibu apa. Tu Tuhan kata dalam Quran. Jangan wak kasar. Jangan wak kasar. Hei anak punya wak kasar. Bila tu? Ha, kau ibu apa itu sakit tu? Kau duduk segar gini, tak apa. Kau dia sakit. Duduk terguling dengan dia mata. Hei, 4 bulan lebih dah rebah tu. Lepas tu, how? Nak bangun anak, bangun suap nasi lagi. Kesak lagi. Nak pergi motong pagi-pagi, kena basuh dia dulu. Ha, nak boleh pergi juga. Suap nasi dia pula, nak tinggal pergi motong. Anak. Ha tu nak ya. Tengok anak. Allahu Akbar. Wak kasar. Mek dia sudah makan nasi. Mek nak berak. Loh Datuk Ninggok. Dia suat nasi nak berak selalulah. Oh kita tak berak. Pak berak. Allah. Busung dah. Kepo mek dia. Kepo kita lubek gang di rembah mek yo. Mongoh. Aduh, mek sakit. Jangan wak derah lah. Sakit. Hari tu, cua.
Tu lagu tu yang cukup. Tapi anak tak mikir. Wahuduh. Wahuduh. Tengok dia, tengok dia klik. Anak jek mok, mani mok. Jiru sebab biji kereta. Boo. Lemah gitu. Dia senap tem guling. Allahu Akbar. Ni noyak tu. Bukan tak ada tu. Hari kita orang Islam, ajaran Islam noyak tu. Ya kau ya habis. Hari noyak. Tu hewe diri wala tanharhuma. Jangan buat kasar. Jangan buat kasar. Pah semelih. Oh, tak ada kacik. Pah mujek memu. Mutolak memu. Allah, mek teriak. Bila anak deraka teriak ya. Orang seorang ibu teriak ya. Bila anak jawab mulut teriak dah. Ingatlah, air susuku ni ha, tak berkatnya, ya Allah. Aku ni nak menyusulah anakku, ya Allah. Geno anak orang lain jadi belakang, baik, ya Allah, anakku gini, ya Allah. Aku ni malu duduk di kampung, ya Allah. Allah, orang pakai beci belakang, sutik kampung anakku, ya Allah. Geno anakku jadi lagu ni, ya Allah. Geno nya jahat, gitu lalu, ya Allah. Mek dia duduk, malam-malam. Dia minta Tuhan, we anak you. Geno, ya Allah, anakku ni, ya Allah. Orang beci belakang, sutik kapung, orang pakak supah belakang, ya Allah. Aku ni tak ada notok mukon mana dah, ya Allah. Petah ratu tu baru ni pun bunyi kata dia juga, ya Allah. Bapak serati ratu tu ni, kau boleh guni berat, ya Allah. Anakku juga, ya Allah. Geno, ya Allah, ragu tu belakang, ya Allah. Ha. Kita ani anak orang tak jual lagu tu lah ibu apa. Orang tak mukul mana, orang tahu bila kapu. Anak kita ni cuy tu bu cuy ni cuy tu anak kita belako. Ani nak ya tu. Ha ni. Sebab tu anak ni penting sekali. Didikan ni penting sekali. Dan gerecoh re mana siap dah. Oh, sebab Nabi kata tadi, wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Tu Nabi kata. Dia deraka ke mak dia. Dia bela saing dia. Dia lari pada pak dia. Ha tu Nabi kata. Ya hadis siap dah. Tu tu yang kata. Ha tu. Habislah hadis. Dalam Yaqra tu kata tu. Ha. Wala tanharhuma. Jangan buat kasar. Wa kullahuma qawlan karima. Yang ketiga. Nabi tu yang kata. Kalau mu nak kecek dengan makmu tu. Kecek molek-molek. Kaulan karima akan perkataan yang baik-baik. Jadi mu kecek molek lah dengan makmu tu. Jadi duk mongoh, jadi duk mecok. Tengok tu yang ajar kepada anak. Ada ayat Quran tu yang duk ajar ke anak. Nabi anak buat lagu tu. Ada. Ha, kaulan karima akan perkataan molek. Jadi kecek dengan adab molek. Mek. Mek. Kecek molek. Jangan muah tak leh. Ada waqfit jana hazzul minar rahmati. Yang keempat tu hai kata, bila mu nak jalan dak pe cik mu mek mu dak pe mu suh nyokok. Suh menunduk. Waqfit jana ha, suh merendahkan bahu. Suh merendah bahu kita panggil nunduk nyokok. Bila mek kita duduk dak pe kita terlalu ku dak pe yo. Tengok adab tu yang ajar. No. Tanda melio cik kita dengan mak kita. Bukan gedegung. Cik dia cakap. Alah, bagaimana, mak? Naik bola, cik. Loh, ya cik yang naik bola. Jalan dapat main ia, bibi start. Kalih aku tu. Ha ni Allah, cukup adab melek Islam ni. Sebab tu kalau kita ngaji sungguh sedap. Ani no ya tu. Yang kelima tu hai kata gapo dalam Quran? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu yang kelima. Wa qul Muhammad mengajar buat tu. So anak dia kata noh. Hei anak katalah. Yani doa lah kepada cikmu mekmu tu. Rabbirhamhuma. Hei Tuhanku, bagilah rahmat kepada dua ibu bapa aku. Kama rabbayani sarira.
sebagaimana dia letih duk pegang aku kecil-kecil dulu. So anak tu minta Tuhan, Tuhan ajahi anak mu minta aku lagu tu. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mintalah rahmat kat aku hai anak oh. Wi aku wi kepak mu tu banyak. Bagaimana dia duk letih lah duk ngasuh mu kecil-kecil dulu nak boleh kau besar tu kak. Lanyok mana mu duk berak tak ambil mu. Lama banyak mana mu duk demik, mek mu duk mengulik tengah malam. Orang tidur belakang pukul 2, mek mu duk mengulik lagi. Haa, tu nak ayat tu. Tuhan tolong ajar ke anak nak anak tu buat. Haa, ni nak ayat. Ni ajaran Islam pada anak terhadap dua ibu bapa. Tak boleh. Tapi kalau tengok hadis Nabi, siapa dia neraka dua ibu bapa? Neraka. Neraka. Tak ada, tak ada wawih-wawih dah neraka, nenon. Yoh Nabi kaya lah hadis, ada 4 jenis manusia neraka. Ada 4 jenis manusia. Arba'atu nafarin hakun ala Allah Ta'ala. Ada 4 gulungi manusia, hak Allah Ta'ala, sitik Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan ta'wi masuk syurga. Wala yudhika na'imaha. Dan Tuhan ta'wi, ta'wi kecah ni mak syurga. Masuk syurga pun tak boleh. Nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Siapa dia tu Nabi kata? Tuhan tak masuk syurga tu pak tu. Yang pertama Nabi kata, mudminu khamrin. Orang mabuk. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali? Orang ni mabuk seumur. Tak ada beradu lagi. Di matilah mabuk neraka. Apa banyak mana warung kita matilah mabuk? Ha, ni takut sekali ni. Siapa dia mati lah mabuk tak ada bertobat neraka. Ni hadis Nabi ayat dah. Yang kedua Nabi kata wal aqu li walidai, anak yang neraka dua ibu bapa. Siapa dia neraka dua ibu bapa? Neraka. Tu ayat. Yang ketiga wa aklur riba, orang makan harta riba, neraka. Tidak. Ha, orang makan harta riba neraka. Yang keempat siapa dia? Wa aklu malal yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zoling. Ha, makan harta anak yatim secara zoling. Neraka juga. Waktu beringat. Orang tina beringat mana kalau ada anak-anak yatim. Kita mak dia, mak dia. Nah, tu lelaki mati, anak kecil ada. Sore ke dua orang. Tu lelaki kita kaya. Kereta meku pun ada. Kereta gudang pun ada. BMW di Gauti. Ha, Toyota Rewo pun ada. Misi Paciru pun ada. Ha, kebun getah pun ada. Kebun durian pun ada. Jadi harta budak ni banyak. Kita mik dia. Jangan kita ambil harta budak ni sesuka hati kita. Dia kata, oh, ikut kita, ikut kawal. Nak kawal. Jangan neraka. Kita kena mik, tak kena siapa dia. Anak yatim. Ha, pas kita enggak bujek. Tu lah kita ada. Dia terjual dah. Tu tu Toyota Rewo jual dah. Beli BMW pula. Panah-panah. Harta hak anak. Harta ni hak anak budak ni. Kita kena jual kursi ni habis kat kita. Allah bangun ni nyagi Mekah ni. Kalau ada banyak tu gelai. Beli gelai Mekah. Krong-krong. Kena jual ni. Ha. Duit dia tu. Duit budak ni. Ingat neraka. Neraka. Ha ni ingat boleh. Ha tu. Okey Tino nanti ambil hak dia apa? Dia ke apa? Bisa tak kepala mayat. Ambil kepala mayat kau dah dia. Pasal anak tak leh lah kita ada cara dia. Boleh. Boleh kita nak ambil. Kita ada cara dia. Ambil dengan cara makan upah. Dengan cara makan upah. Makan lagu tu aku tak panggil zoling. Kau tak leh cara zoling. Apa zoling? Ambil ikut kehendak. Tak ada kira. Banyak mananya behind belakang. Kau banyak-banyak ke sikit-sikit. Oh, nyemaka tak ada gapun, nyemenebeng kau, nyebucek. Haa, siaplah dah. Ni, neraka. Haa, tu. Kita ambil ke mana? Ambil upah. Anak kita, dia harta ada. Kita duk pera dia, duk mandi dia, duk nasi dia, duk atas sekolah dia, duk gosok kain baju dia, tidur kita dah jaga, sakit demi kita buat pergi sakit ke apa semua tu. Berapa ribu sebulan kalau kita upah orang? Kalau kita upah orang berapa ribu sebulan? Ah, dia mahu kata 15.
Golek orang tarah ni 15. Kita boleh ambil harta budak ni 15 ribu sebulan. Untuk masuk poket kita tak apa. Ha tu. Ha tu nak ayat tu. Tu panggil makan guna cara tak apa. Dengan cara upah. Nak ambil kita nak guna sekanak-kanak kita tak leh. Walau ya anak itu sekalipun. Kerana dia anak yatim. Mereka ia besar dah. Lepas tu 15 akhir balik dah. Habis yatim. Ha, tak ada apa lah. Ha, dia pun anak besar dah. Dek-dek. Alihkan beli komat 3 kot. Ha, ia kecil anak ia lah. Ha, ambil ya, ma tu. Mana beli 3 kot berapa ma? Ha, banyak 1,000 dia. Oh. Hmm, tak ada apa. Ma timbik anak dia kelapa sawit ma dia. Ha, tak apa. Enggak anak dia besar, dia boleh reda dah. Kau dia kecil jangan. Masa dia anak yatim, ingat molek, ingat molek. Nak jaga. Hari tak ngaji, tak kira. Nah, tak kira, dia ambil sekanak-kanak, dia kata anak dia. Sungguh anak, tapi harta anak yatim jangan itu. Kanak dia makan harta anak yatim, neraka. Tapi kalau pegang anak yatim, syurga. Nabi kata, anak, wakafilul yatim. Aku dan juga orang jaga anak yatim fil jannati dalam syurga. Orang jaga anak yatim boleh duduk dengan Nabi dalam syurga. So. Hani nak ayat besar tak besar. Tapi kalau makan neraka, kali dengan Firaun. Ha, temulah. Hani anak yatim nak ayat tu. Sebab apa hari ni orang pergi anak yatim amah? Nah, tak ada. Mari kali ni tak ni duk ngatur siapa ni, ambo pergi anak yatim. Adalah ada 20 orang rumah tu. Lepas tu ambo buka sekolah dengan ngajar Quran anak yatim dah tidur situ situlah. Ambo pergi anak yatim. Pasal apa orang dekatnya? Nak masuk syurga kali dengan Nabi. Tu ya buku tu ya. Orang dewi sumengi ke anak yatim, nak wi ada sehat nak masuk syurga hati. Hatu nak ayat dengan anak yatim. Ya khamat. Nabi kata siapa dia jumpa dengan anak yatim gosok kepala. Gosok kepala, gosok, gosok, gosok kepala. Tak ada baca apa, gosok, gosok, gosok. Nabi kata Tuhan lembutkan hati kita. Hati kita keras jadi lembut. Tu nak ayat tu berkat anak yatim. Ha, tu nak ayat. Hani nak panggil didik ke orang Islam. Maka di hari ni adik-adik tadika kita. Kita kena tengok molek anak-anak kita. Kita tengok molek lah. Ha, dia pelak situ siap dah anak kita. Pelak apa kita hari ni pun nak ayat tu. Dah. Banyak-banyak muda-mudi kita peling-peling-peling. Sebab tu takut sekalinya masa depan kita ni. Masa depan kita nak mati dah, duduk dalam kubur dah. Tapi kita tinggal anak kita ni jadi gendo. Anak kita lagu mana? Nak dam dan ciwik dia ni. Lagu mana kita ni? Kita nak mati dah. Kita bukan ada turut dia. Siapa ajar mati dah, kita tinggal dah. Ha ni nak ya bosan. Sebab tu kita nak jadi nenon anak kita. Kita mati pun tak apa dah. Kau tu reti belakang dah. Boleh baca Quran, boleh gapo juru malak dah. Kita mati tak apa dah. Kau tak boleh hijau lagi tak apa. Nak wujud betul dengan agama dulu. Dia bosan kita nak mati dah. Dia mahu turut mana. Tak ada klik pak malak dah. Oh. Buat klik pak. Dia mahu tahu klik dah. Klik tak ada cakap sekabuk. Main dia letih dah. La ilaha illallah. Mek yang nak hati dah. Yang keledak cakap tepi tu. Pakai luar jing. Bahu kakak suria. Bahu kakak suria. Wah. Anak Allah belah lah. Mek dia minta doa ke anak. Mek dia tunggu doa anak. Bila anak doa. Anak keledak haram. Kaya. Mek nak pergi dah. La ilaha illallah. Keliling pakai baca Quran belakang dah. Nak pergi dah. Kata anak klik mazgak Allahu Akbar. Tak tahu gapo anak. Ni anak tak soleh lagu ni dah. Apa lagi kita kecuk hati. Apa lagi kita tak bahagia hidup dunia. Akhirat tak nak kecek dah. Tak nak kecek dah. Kalau anak tak ni tak nak kecek kita dalam kubur. Tak suruh metan lah kata nak hantar pahala kita. Haning nak ayat Nabi ayat teruk. Teruk. Sebab tu didikkan anak kalau kita tahu ke, kena terima kasih kau cikgu tadika. Tak padah sebenarnya gaji dia banyak tu. Tu nak ayah hak sebenarnya. Tapi kerana ugamu. Kerana ugamu.
Hai 2000 sebulan ni, bakal cak docah tak cukup. Ha tu nak royak kata. Tak sepatutlah. Malaysia 7-8 ribu, 10 ribu. Nak royak kata dia. Kita Allah. Tu dari papio nak tolong ajak anak kita. Ni tanya boci-boci ni. Pio nak tolong ajak anak kita kalau lain pada tu guru tarika. Cuba kita ajar boleh-boleh sebulan. Amo ada kuasa? Duk. Jatuh semua orang anak sepak. Oh ya, tetap tengah jalah. Guru tarika tak apa ya serewa. Jaga lah. Jangan kata tunjuk yang gilah ni. Budak yang serinya tak apa dia dengan budak. Ajar tu pandai bedah, tu pandai semaya, duduk cik tengok. Kaca duduk asuh kan. Mari pagi gelak-gelak, mari pagi gelak. Walaupun 2 hari seminggu nak ayak tu. Tu nak ayak tu. Haa, tu nak ayak. Sebab tu kalau kita reti nak ayak tu, kena buih lagi. Habis orang okay, ada duit ni. Dia boleh pakai zakat. Bukan gaji nak ayak tu. Guru tarika ni boleh pakai zakat sangat-sangat. Tu siapa dia ada zakat weh, kita ada zakat tahun ini. Allah ke guru tarika tu. Ha, masuklah orang miskin dalam kampung juga. Dia ada bela anak kita tak ada dah. Ha ni noya. Anak kita pandai bel, siapa dia ajar? Anak kita pandai semaya, siapa dia ajar? Ha ni noya. Besar. Cuba kita ajar anak kita start pakai napa? Sungguh. Terai tak ajar. Ajar Quran nak. Allazi. Allazi hasta 3 kali allazi bin. Bini kata, "Oh, we lagu tu dah ngajar anak bekan lalu." Oh, para we anak ngaji. Ha. Dia tak ngajar tahu. Tahulah amo de royak dekat sungguh. Ni sepak penting. Tak ide. Terai tak ngajar anak itu. Tarik 2 kali tak kerti, tak je kau. Inna Allah. Dia buat inna Allah. Itu inna Allah. Boleh tak kerti inna Allah? Ay. Tak tahu. Baik, teriak lah boleh. Buat Quran ni. Ha, ni kita. Ni nak ayat tu kalau kita ngajar sendiri ni, penak letih. Sebab tu orang tolong ngajar, kita tolong terima kasih. Ha, ni nak ayat. Nilai. Tengok ayat tu. Bukan biasa. Kita tengok yang dapat biasa. Tapi letih lah. Itulah malam ni. Dah. Lebih kurang. InsyaAllah ta'ala ada masa kita pergi pula. Dah. Ni nak pergi pakat kuat kita pakat mikir berlaku. Dengar bulan Rabiul Awal. Nabi ajar kita macam tu. Islam ajar kita macam tu. Supaya menjadi anak yang soleh. Pakak-pakak bimbing, pakak-pakak piping, pakak-pakak dorongkan ke jalan yang baik. Semoga kita dapat ganjaran di akhirat esok. Lepas mati nu nak boleh ni semua ni. Dunia sama ada boleh ke tak boleh, itu tak ada penting mana. Karena Nabi bawa agama, bukan bawa dunia dak untuk kita. Tuhan kata, "Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku jadi jin dan manusia ni supaya beribadat. No ibadat pada gapo-gapo. Ibadat duk dapeh. Ibadat duk dapeh. Ha tu. Ibadat. Anak kita duk asuh ni, nak buat apa tetap ibadat. Takut kita mati dia tak semayah. Takut kita mati dia tak puasa. Takut dia kita mati dia isak rokok boleh puasa. Ha tu ibadat. Nabi neng berat buku ibadat. Karena tu hewak kita untuk beribadat. Ha, nuri pahaya kita. Itulah lebih kurang malam ni. Banyak-banyak amat terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin-hadirat. Dan juga sidang penutup semua yang ada dalam YouTube. Yang ada dalam YouTube ni beribu-ribu ni. Banyak pada kita duduk sini lagi dalam YouTube ni. 2-3 ribu orang duduk dalam YouTube saja tu. Itulah lebih kurang malam ni. Semoga kita dapat pedah dengan tazkirah pendek yang kita sama-sama cari jalan untuk nak mendidikkan anak kita lagi ke atas. Adik-adik tarika kita, siapa yang kata hai samkan. Utamalah anak-anak kita dah hari ni. Kita nak berjaya mata nak tengok anak kita ni comel. Tosi anak kita sesak. Sebab tu kita pakai asuhlah ke jalan agama. Karena Nabi bawa agama.
Nabi tak ngajar tadi, tak, Nabi tak ada buat kasih tekam tak. Nabi tak ada ngaji kasih tekan tak. Tak ada ngajar gotu-gotu tak. Dia ngajar agama, ngajar sembahyang, ngajar zikir, ngajar ibadat, ngajar taat kepada Allah. Supaya jadi ahli syurga. Tu ya. Kita nak pergi di akhirat, kena bawa agama. Kena bawa amalan-amalan. Habis tu Nabi ajar tu. Tak ada bawa dah, wah duriye ke motel dah. Dia bawa mengatik. Dia bawa ialah zikir. Dia bawa maya sunat. Dia bawa sedekah-sedekah jariah. Honing nak buat kesan tu. Haa, tu dah. Kita bakal reti belakang dah. InsyaAllah kita bakal-bakal. Haa, beri sokongi semua. Ah, untuk anak-anak kita. Dah. Ini dia mau mari monorok. Tolong mari buat kursus 3 hari tak tu. Haa, kita rasa mujud dah. Tak ada gapo dah. Haa, tak ada kena waris. Tak ada kena gapo. Tapi dia mau bela mari ni. Alhamdulillah dah. Satu sokongi besar no ya tu. Bakal nak pimpin anak kita. Kita benar mokpok dia dah. Dia tu mari ditolong pula nak asuh-asuh, nak bimbing-bimbing, nak sokong-sokong. Sekadar yang dia mampu. Sebab tu kita kena terima kasih banyak-banyak. Nah, selama dia duduk sini, kita kena pergi sokong ni. Manalah, dokong-dokong tu bakal kerak-kerak lah dia boleh makan. Motel-motel ada mana lagi, butir-butir pun tak ada dah. Haa, nah. Haa, itulah lebih kurang. Maka, malam ni setakat ni dulu. Terima kasih semua hadirin-hadirat. Muslimin-muslimat dan kepada adik-adik menara kita semua yang berkhidmat kepada umat, kepada umat, khidmat pada umat, umat sesama Islam no, atau sama-sama bela, sama-sama bimbing tetap umat. Sebab itulah kita hari ini kita bersungguhlah. Maka akhir ini kami sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina, rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد، والحمد لله رب العالمين.